tiba kami di Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo pada hari ini. Baru saja menerima kunjungan resmi dari Dinas Pendidikan Ahrom, wilayah Ahrom, dengan guru dan murid-murid dari sekolah SMP dan SMA. 15 sekolah SMP dan SMA. Kami sambut mereka dengan kebudayaan Indonesia, mulai dari penampilan, berbagai penampilan seni budaya, dan juga pengenalan tentang Indonesia berdasarkan pengalaman dari peserta dan mahasiswa yang baru saja pulang dari Indonesia.